dino dino gawe nek bocah niku pengaruh banget untuk sifat dan kepribadian anak. Berarti yang pertama rezeki, sampai nganti dina gawe nek teng revatulisar dipun jelasaken seorang suami istri bagi yang masih kepingin punya anak loh niku nggih. Kangge suami istri sing wis mandan murag. What is a murag? Murag niku semenopos, Bu. Sekirane kaya-kayane pun mboten saged kasrah kok romo. Maka tenggene Fatunizar, suami istri yang masih kepingin punya anak, khusus juga kangge pengantin sari niku. Dianjurkan suami istri melakukan anu pas malam Jumat. Sepindah sunnah Rasul, yang kedua malam Jumat gawene insyaallah lahir dados anak, anak yang menika ahli kitab. Kon ngajia pinter, kon sekolah ya bener, karena memang gawene pas malam Jumat. Yang kedua, ada dina pantangan. Suami istri nek kepingin deputa-puti soleh-solehah dilarang melakukan anu pas malam satu ora uli. Nanti tetap diterjang suami istri melakukan anu pas malam satu, lahirlah menjadi anak bocah gila. Gila niku mboten gangguan kejiwaan, terlibat polisar. Gila niku adalah yang ngomong gini gini, diperintah langsung gendam, diperintah orang mano, diperintah senangnya ngelong, ngomongi sepisan bantah. Niku gara-gara gawe pas malam saat malam satu. Gara saya protes karunya. Niki tenggene kita Fatunizar. Malam satu gak boleh. Berikutnya, suami istri kepingin punya anak soleh-solehah gak boleh melakukan anu pas malam Ahad, malam Minggu, ora boleh. Orang uli bener-bener lorot sampai kena orang uli kabe. Dina kan anak itu, Senin nanti tekan Ahad, Ahad nanti tekan Jeduk. Engkau disi cabar. Begini, kalau belum tahu sakderenge masih dimaklumi. Kalau sudah tahu, tapi keterjang kesupen umpamine, katakanlah khilaf, maka bisa dikifaroti. Apa itu dikifaroti? Gini ku disarutan bayar denda, bisa diganti dengan puasa hitung dina, atau sakit diganti kali ngedakui bocah yatim, ataupun memberi makan kali fakir miskin duafa. Begini menurut kitab Fatunizar. Yang gak boleh dalam seminggu niku hanya dua hari mawon niku kok, dinten Sabtu kali dinten Ahad. Nek sampai malam Ahad, malam Minggu tetap diterjang lahir tadi anak, maka terlahir bocah seneng nyolongan. Ibu ini manggut-manggut. Berarti ke pejabat si tukang korupsi gawe ini pas malam Minggu. Ya member, banyak kali ya gawe ini malam Minggu. Dari seminggu itu hanya dua hari saja, tenang. Bapaknya nangis lagi jamus ketar petir, ya Allah mumpuni. Wong Islam NU ku fanatik temen, bojo-bojoku nangis kerjanya nang Jakarta mumpuni. Seminggu sepisan gue Bali pas jemua sore, ya malam satu terjambal. Gak kepingin sih, terus bandereng banget pun. Jemput nawarin nawan. Maka gini kemang gini, hanya dua harinya saja pak. Kok kesupen atau khilaf bisa dipun kimaroti. Islam itu sangat mempermudahkan kita untuk menggapai ridhone Gusti Allah. Mboten wonten yang namanya Islam itu mempersulit boleh ridhone Gusti Allah. Mboten wonten kabeh niku wonten solusi kalau kita mau gelem badhe ngaji. Atus wingi niki